Seorang wanita warga emas maut dalam kemalangan membabitkan dua kenderaan di kilometer 75 Jalan Goh Musang, Kuala Krai kira-kira jam 1 pagi tadi. Maimunah Muhammad, 61 tahun, beralamat di Seri Iskandar Perak, meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Goh Musang, Superintenden Sik Chun Fu berkata, kemalangan berkenaan melibatkan sebuah kenderaan SUV dan sebuah kereta. Siasatan awal merpati SUV yang dipandu anak mangsa berusia 22 tahun dari arah Goh Musang menghala ke Kuala Krai cuba mengelak sebuah kenderaan yang memotong dari arah bertentangan. Namun, ia hilang kawalan lalu bertembung dengan kereta Volkswagen Golf. Akibat pertembungan itu, mangsa yang berada di kerusi penumpang hadapan meninggal dunia akibat cedera parah di badan. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Goh Musang untuk bedah siasat, manakala mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Sultan Ismail Petra.